Zulfikar Wan Sikek. 15 detik. Konsentrasi. Konsentrasi. Holsum Yesa. Weta Ligia. Thank you.
Dan lintas di hadapan Anda, Akmal dan Rafli Rajab. Putaran-putaran yang tersisa pada perjalanan hari ini masih terus berlanjut di hadapan Anda semuanya. Dan Del Pintor cepat sekali meninggalkan jauh rival-rivalnya dengan jarak rentang yang cukup air. Ada apa dengan Adrian Rahman dan Randy lintas di hadapan Anda semuanya? Kita tunggu bagaimana Del Pintor Adel lintas pada perjalanan hari ini dan cepat sekali ada di hadapan Anda semuanya pada permainan yang spektakuler. Ais, Ananda Rigi Aditya kali ini sudah berada di posisi kedua, melakukan overtaking pada posisi Nusul Radigan, balap asal Pekanbaru yang kali ini bergabung dengan tim Rusdi Masih dan melintas di harapan kita semuanya di perjalanan hari ini. Dan bagaimana mereka melintas di hadapan Anda semuanya? Nampaknya saya harus off dulu, ini sudah mau maghrib dan sound simpan musiknya habis. Biarkan mereka berpacu pada perjalanan hari ini sampai dengan mereka menyelesaikannya di perjalanan hari ini. Kak Tejo. Kita akan tunggu bagaimana menit-menit berikutnya mereka akan melintas di hadapan Anda semuanya. Apa kabar Brazo? Sekarang putih. Kembali ke trek, bagaimana perjalanan MX2 dan MX1 yang merasa kehilangan kunci Daihatsu. Mobil Daihatsu ada pada saya. Dan kita lihat bagaimana mereka terus berkonsentrasi di perjalanan hari ini dan lintas di hadapan Anda semuanya pada posisi mereka masing-masing. Dan putaran-putaran tersisa pada perjalanan hari ini masih terus berlanjut dan perhatikan bagaimana satu kibaran bendera hijau dari kira-kira berhitung 3 atau 4 putaran lagi Del Pintor akan segera dikibari bendera ini dan melintas di kesempatan yang luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana mereka akan menyelesaikannya di perjalanan hari ini dan putaran yang tersisa akan kita tunggu bagaimana melintas di hadapan Anda semuanya. Di kesempatan yang luar biasa kita tunggu bagaimana mereka akan menyelesaikannya di MX1, MX2
Terima kasih tentu saja untuk seluruh sponsor pendukung kegiatan hari ini. Terima kasih Imi Korwil Banjar Patroman. Terima kasih untuk Repsol, Gordon Racing Product. Terima kasih luar biasa Grafik Day. Terima kasih untuk seluruh kru, seluruh tim yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih luar biasa atas kehadiran di perjalanan Power Track Ronde 2 hari ini. Dan terima kasih tentu saja untuk seluruh rekan kerja di gelaran hari ini, seluruh sponsor pendukung, teman-teman Racing Komite Nonem, terima kasih luar biasa. Dewan Juri Ikatan Motor Indonesia Pengurus Provinsi Jawa Barat, terima kasih Kang Dadan dan teman-teman semuanya. Dan terima kasih spesial tentu saja untuk teman-teman manajer tim, kru dan mekanik semuanya. Kembali ke track terlebih dahulu. Wow, ada tekanan datang dari Musul Ramsi dan mendekati Ananda Riga Ditya. Di sisa perjalanan yang ada, kita akan tunggu berapa yang tersisa dari perjalanan kali ini. Dan masih kita tunggu. Pak dokter ini cukup gesit sekali meskipun tadi sempat ngobrol sama saya tidak pernah latihan. Dan sekarang yang tersisa nampaknya akan segera berakhir dari perjalanan yang harus kita selesaikan di MX1, MX2 yang kali ini melintas di hadapan Anda. Gasepol 325. Perhatikan kalau dia turun dari tabletop, gasnya full habis di track lurus. Dan kita lihat bagaimana mereka terus konsentrasi di perjalanan hari ini. Saudara-saudara, putaran yang tersisa pada kesempatan hari ini masih terus berlanjut. Dan ada di hadapan Anda Riga, kita lihat bagaimana terus berpacu dana. Pada sisa putaran yang ada, mereka akan segera dikibari checker flag. Hilman Maksum posisi berikutnya, kemudian Farhan Hendro. Dan Bravo Balap Line yang masih terus konsentrasi di hadapan kita semua. Saudara-saudara, kita lihat 15 menit plus 1 putaran, waktu tempuh yang harus mereka selesaikan. Berapa putaran tersisa? Satu putaran terakhir. Akan segera mereka selesaikan. Adel masih terus bertengger pada posisinya dan lintas di hadapan Anda dengan speed yang ada. Dan perhatikan, satu putaran terakhir, Nanda masih dalam satu tekanan Nusul Ramsidan. Yes, hai. Gaspol terus, ternyata mereka pertahanan yang luar biasa. Dan ada di hadapan kita pada kesempatan hari ini satu permainan yang harus mereka selesaikan. Kita tunggu bagaimana mereka akan segera masuki garis finish. Del Victor dan yang lain-lain akan segera terselesaikan. Dan bagaimana mereka akan segera menyelesaikannya. Dan kita lihat muncul di sana, Ananda masih terus bertahan dan akhirnya kibaran bendera finish untuk Del Vintor Alfarizi. Dan posisi berikutnya kita lihat how Ananda masih bertahan lepas, ternyata Nusul Ramsi dan semakin jauh
di satu putaran yang tersisa pada kesempatan hari ini.